Sang Siang, kau memang yang terbaik. Benarkah? Kau membersihkan semua ini sendiri. Kau sangat baik. Ah, bagaimana aku bisa mengucapkan terima kasih? Aku akan memasakkan nasi goreng untukmu. Dia memang sangat lugu. Bagus. Ayo lanjutkan. Aku harus membuatkan nasi goreng untuk Sang Siang. Kau harus membuat nasi goreng. Latihanmu itu lebih penting dari nasi goreng. Wah, wah, Lubi. Kau sangat giat berlatih ya. Ada apa, Mizu? Hei, kau menyewa seorang pelatih untuk bisa mengalahkan aku, begitu? Hah? Oh, aku jadi tertantang. Baiklah, aku mulai. Hiya! Aku hanya melatih pejuang tingkat atas saja. Masuk dan berlatihlah sendiri. Aku tidak pernah bertemu dengan pelatih sekasar dia. Hah? Siapa dia? Hah? Oh. Siapa gadis cantik ini? Hei Nona, apa kabar? Apa kau anggota baru di sini? Sepertinya aku mengenalnya. Ah, sudahlah. Kau tahu, aku sangat suka dengan wanita yang pintar bela diri sepertimu ini. Oh ya, apakah kau bisa menendangku di sebelah sini? Apa yang kau lakukan di tempat suci seperti ini, ya? Oh, kalian sudah bertemu. Kau pernah melihatnya saat aku dan Sun Che latihan bertarung. Ini Sun Sang Siang. Dan ini anggota kami, Misu. Anggota? Seharusnya aku bilang dari tadi. Ayo, ulurkan tanganmu. Kita berteman. Kenapa semua gadis di tempat ini menakutkan ya? Apa tempat ini angker? Permisi. Oh! Hei, kacamata. Kenapa kau datang kemari? Apa kau ingin belajar bela diri? Sungguh memalukan. Jangan khawatir. Pasti ada jalan lain. Aku punya solusinya. Apakah ini ide terbaikmu? Jadi, ini bukan ide yang terbaik. Sigung. Aku tidak takut. Hanya jijik saja. Jadi, kau butuh konsultasi dariku. Apa ini tentang guru TK yang kau sukai itu? Aku ingin menjadi kekasihnya Mari. Tapi aku tidak tahu harus bagaimana. Belajar bela diri, itu akan membantumu. Apa yang disukai wanita? Belajar bela diri, itu akan membantumu. Jika kau ingin menjadi pria yang baik bagi wanita... Belajar bela diri! Jika aku belajar bela diri, apa Mari menyukaiku? Dari pengalamanku, seorang pria yang berani akan mendapatkan wanita cantik. Kau hanya perlu melempar cintamu. Melempar? Hmm,
Anak-anak telah mengisi ember permintaan lagi. Bagaimana aku bisa mengabulkan permintaan mereka? Wah, bagusnya. Kau membuat ini untuk Mari, ya? Wah. Kau memang luar biasa. Mari, apakah kau akan mengambil hatiku? Baiklah. Sungguh? Iya. Dan... Apakah kau akan mengambil hatiku juga? Tolong kabulkan semua permintaan ini juga ya. Mari akhirnya menerima cintaku ini. Tidak ada lagi cinta hayalan. Hanya cinta sejati saja. Tapi bagaimana dengan semua permintaan itu? Mesin ding dong. Baiklah, aku harus mengabulkan ini. Semuanya demi Mari. Oh, tidak. Ini pasti meletihkan. Hei, kacamata! Hei. Kenapa kau menangis? Ah, iya. Kau pasti ditolak, kan? Kakak! Kau benar, kakak. Aku mengumpulkan keberanianku. Dan aku mendapatkan Mari. Apa? Mari, kau mendapatkan Mari. Wah, Yusuf sudah berusaha 100 kali tapi selalu gagal. Tapi kau langsung berhasil. Hebat. Selamat ya. Hebat. Ini tidak masuk akal. Ternyata aku lebih buruk dari si kacamata. Ya. Oh, kau pengganggu cinta. Kenapa kau terus muncul? Aku juga tidak ingin bertarung dengan lawan bau seperti dirimu. Jauh-jauh, sebenarnya itu bukan bom bau. Menjengkelkan. Kali ini kau pasti akan kalah. Oh.
Bukan bom bau saja, aku juga punya bom merica. Selamat tinggal. Tuan, serangan lawan kita itu ternyata sangat rendah. Aku pasti akan menghukum kejahatan. Aku tidak bisa melakukan apapun karena dia. Tidak, mesin dingdong. Aku akan tiada jika kembali ke sana. Aku tidak ingin bertarung. Tunggu. Aku ingin mendapatkan hatinya Mari. Dan sekarang aku sudah mendapatkannya. Aku tidak membutuhkan Dream Battle lagi untuk mendapatkan keinginanku. Selamat datang di dunia peri. Ada yang bisa aku bantu? Keinginanku sudah terpenuhi. Dengan begitu, aku ingin membatalkan kontrakku. Selamat, Pak. Aku akan memeriksa catatanmu dan melakukan statusmu. Maaf, Pak, tapi keinginanmu belum bisa menjadi kenyataan. Kau mendapatkan 98% hatiku. Kau tinggal mendapatkan 2% lagi. Apa yang harus kulakukan untuk mendapatkan 100% hatimu? Untuk itu... apa kau bisa menunjukkan cintamu lagi? Aku tidak ingin mengikuti les tambahan. Bagaimana aku bisa mengabulkan permintaan ini? Hei, kacamata! Kok sangat sulit dicari sekarang? Bagaimana hubunganmu dengan Mari? Hei, ada apa? Sepertinya kau terlalu terburu-buru ya. Kau tidak tahu kalau tidak mudah untuk mendapatkan hati seorang wanita. Aku ini berbeda darimu. Tinggal 2% lagi. Jika anak-anak tidak ingin les, aku akan keluarkan mereka dari tempat les. Mari, sekarang kau jadi milikku. Zugeliam, mereka dalam bahaya. Kita harus cepat. Berhenti! Gabungkan kekuatan! Legend Hero maju!
Ayo, maju! Kenapa kau mengganggu anak-anak itu? Apakah kau juga suka mengganggu cinta? Apa? Rasakan ini, bom bau cinta! Bau sekali! Hah? Hei, kau lagi. Sudah kubilang kita tidak akan bertemu lagi. Ini hari terakhir kita bertemu. Handon, maju. Kau pasti akan kalah. Tidak bisa. Masih ada 2% lagi. Kekuatan peri, hembusan angin. Hah? Senjataku tidak bekerja untukku. Hah? Oh, oh. Kenapa kau lama sekali? Perutku terasa lemah. Kau menghalangiku. Pergilah sana. Cintaku tidak bisa dihentikan. Pertarungan terakhir. Satukan perisai. Legend Combine. Tidak ada gunanya menutup hidungmu. Legend King Skang. Satukan perisai. Legend Combine. Legend King Majesty. Legend King Phoenix. Bentuk lengkap. Berubah. Yeah. Gas, gas, gas! Bau sekali! Iya! Sukalian, apa ada jalan lain? Kita harus menghentikan Meriam di bahunya. Tapi sulit untuk mendekati dia. Meriam? Pergilah, pergi! Haha, tambah lagi! Haha! Chow Chow, apa kau bisa menutup lubang Meriamnya? Kau memerintah diriku? Kau yang lebih dekat. Kau bilang kau ingin menyingkirkan akar kejahatan. Aku memberimu kesempatan. Luby, jangan berani memerintah tuanku. Kau harus membayarnya nanti. Oh, oh. Iya! Kau benar-benar menjengkelkan. Aku tidak akan mengampunimu. Jangan, jangan, jangan. Gasnya tertahan di dalam. Sekarang mode akhir. Serangan Majesty.
Astaga. Jadi itu kau kacamata. Dia pikir dia bisa memenangkan hati seseorang dengan melakukan ini. Dasar konyol. Jadi dia melakukan semua ini demi guru TK itu. Kekuatan cinta memang luar biasa. Ya, itu benar. Ya. Hanfu, masih ada banyak permintaan. Apa aku mengenalmu? Lepaskan aku! Kalau kau membantuku dengan semua keinginan ini, kau bisa mendapatkan hatiku 100%. Ada apa dengan gadis ini? Ya ampun. Bagaimana dia bisa senang ini setelah dicampakkan seperti itu? Aku akan tidur berhari-hari. Hei, apa rahasiamu? Hei! Hei, kacamata!